Kabupaten Majene, sebuah daerah berlimpah kekayaan alam. Dengan mayoritas penduduknya yang bersuku Mandar yang religius dan beragama Islam, menjadi faktor penting dalam mewujudkan Majene yang malakbi dalam bingkai keberagaman. Peran aktif kaum muslimin dalam bentuk organisasi massa atau ormas Islam adalah salah satu langkah terbaik untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Wahda Islamiyah Majene, sebagai ormas Islam turut aktif bekerja sama dengan pemerintah dan elemen masyarakat lainnya dalam bidang dakwah, pendidikan dan sosial. Saat ini Wahdah Islamiyah Majene telah memiliki 4 DPC atau Dewan Pimpinan Cabang yang tersebar di Kecamatan Pamboang, Sendana, Ulumanda, dan Kecamatan Malunda. Wahdah Islamiyah Majene memiliki tujuan mewujudkan dan membina masyarakat beriman dan bertakwa berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, sesuai pemahaman para salafus soleh, menegakkan tauhid, menghidupkan sunnah. Demi terwujudnya persatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sejak berdirinya tahun 2010 silam, Wahdah Islamiyah Majene turut mengambil peran di bidang sosial keagamaan. Menyalurkan infak dan sedekah, pengelolaan dan pembagian daging kurban, maupun bantuan sosial lainnya bagi kaum muslimin yang kurang mampu. Wahdah Islamiyah Majene lahir dari rahim kaum muslimin. Oleh karena itu selalu berupaya memberikan kontribusi nyata yang bermanfaat untuk umat, memberantas buta aksara Al-Qur'an, menyebarluaskan dakwah Islam yang santun dan pertengahan, serta menggaungkan persatuan Islam demi kedaulatan bangsa dan negara. Program kerja Wahdah Islamiyah Majene dijalankan melalui kegiatan dakwah, pendidikan, sosial, kesehatan, lingkungan hidup, serta kemuslimahan.